Giliran Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan, Kepala Bekalan B31 dan Kepala Pembangunan B31 di bawah Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan terbuka untuk dibahas. Yang Muhammad Bukit Bintang. Timer. On the timer. Terima kasih, Taruh Sri Dr. Mursi. Beri peluang untuk saya mengambil bahagian membahaskan B31 dan B31 putiran 02000 pelancongan. Baik, pengurusi. Pelancongan salah satu industri tanpa asap yang amat penting main berenang di negara kita, khususnya dapat lebih hasil dan pendapatan. Saya disfahamkan yang tiga terbesar dapat hasil untuk revenue di negara kita. Saya amat kesar kerana peruntukan untuk bajet 2017, peruntukan untuk Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan telah turun 23%. Satu angka yang amat besar kerana kekurangan 181 juta. Satu angka yang amat besar. Macam mana untuk Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan untuk mempromosikan, perkenalkan pelancongan di negara kita. Lalu pengurusi, saya harap kerajaan haruslah bertambah peruntukan kepada kementerian kerana pelancongan, industri pelancongan salah satu industri yang amat penting. Ini bukan saja untuk mendapat lebih pelancong-pelancong dari luar negeri, dan juga satu industri boleh memberi manfaat kepada banyak industri downstream, khususnya perhotelan, khususnya kompleks beli-belah dan pekerja-pekerja yang dalam semua industri. Saya harap inilah boleh bertimbang untuk bertambah peruntukan, bukan potong peruntukan untuk kementerian. Datuk Pengerusi, saya ingin tanya, oleh kerana peruntukan sudah kurang, macam mana Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan untuk mempromosikan kepada negara-negara seperti di negara China? Saya difahamkan tahun 2015 pelancong negeri China, pelancong negeri China khususnya 2015 seramai 120 juta luar negeri. Jika kita boleh dapat 5%, kurang-kurangnya ada 6 juta. Tahun ini kita patut hanya mungkin 2 juta pelancong datang dari negeri China, tetapi di jiran negara kita Thailand dapat 8 juta pelancong dari negeri China melawat Thailand. Ini satu angka yang amat besar, dan jika kita boleh ambil bahagian dan dapat lebih mempromosikan negara kita, saya rasa pelancong dari negeri China akan bertambah. Sekurang-kurangnya kalau 5% pun ada 6 juta. Jika seorang pelancong mempelancarkan 3,000 ringgit Malaysia, kita akan dapat 180 juta hasil. Saya harap Kementerian Pelancongan haruslah bertambah lebih usaha, khususnya ada satu kalangan yang kita menghadapi ialah visa. Walaupun fees visa dihapuskan, tetapi setiap pelancong jika mau ingin melawat Malaysia meminta visa ini harus tadi bayar 200 RMB, lebih kurang 128 ringgit Malaysia setiap satu prosesi fees untuk satu syarikat swasta. Saya bercadangkan bahawa seharuslah
promosikan Malaysia kepada China, hapuskan visa. Sebab jika kita mengenakan satu visa on arrival, VOA, saya rasa lebih ramai pelancong-pelancong dari negara China, khususnya bandaraya yang tier 2 bandaraya di China, berit ramai pelancong dari China. Ini satu harap kabinet, khususnya kerajaan dengan Kementerian Dalam Negeri dengan pelancongan seharuslah bekerjasama untuk mencari jalan macam mana boleh promosikan negara kita kepada negara China. Satu pengurusi, ada satu saya bicara dengan satu produk pelancongan seharuslah diadakan di Kuala Lumpur ini, khususnya saya difahamkan hutan simpan Bukit Nanas seharus satu destinasi boleh dipromosikan. Akan tetapi kemudahan asas yang amat kurang. Saya harap kementerian boleh bertambah peruntukan untuk mempromosikan kerjasama dengan Tourism Board Kuala Lumpur ini direpresentukan untuk bagaimana memajukan tapak ini untuk mendapat pelancong-pelancong dari luar negeri. Dan juga satu produk juga makanan, berbagai makanan di Jara Alor. Jara Alor salah satu tempat yang ramai pelancong datang mengunjungi oleh kerana boleh dapat berbagai-bagai makanan di sana. Khususnya pelancong dari Singapura, Thailand, Vietnam, ASEAN, dengan Japan, Korea, dengan Australia, New Zealand. Saya boleh nampak ramai ini pelancong suka mengunjungi tapak. Seharuslah satu promosi di kawasan ini untuk memperkenalkan, mempromosikan Jara Alor. Dan juga saya ingin mengambil bahagian mengutarakan tentang ini 06000 Perpustakaan Negara. Saya mendapat aktiviti perpustakaan bergerak di kawasan-kawasan rumah ini tidak dijalankan lagi. Saya ingin tanya apa sebabnya dan mengapa ini telah terhenti, mungkin tiada persambutan atau tidak terbentukkan. Apalah penting perpustakaan bergerak digiatkan semula lagi bagi menarik rakyat untuk kepada aktiviti membaca sebagai satu sumber ilmu dan pengetahuan dan mengelakkan mereka tadi malam. Saya minta kemudian boleh beri utamakan untuk mengaktifkan perpustakaan bergerak ini di Pulau Kami. Satu lagi, dengan ini saya ucapkan terima kasih kepada Tuan Yang Dimutua beri peluang kepada saya untuk berhadir. Terima kasih.